Jalan Habib Sultan Remi ini bisa dikatakan memiliki banyak peminat. Selain karena harganya yang cukup affordable, spesifikasi dan fitur gaming yang ditawarkan juga terbilang cukup lengkap, guys. Faktor itu yang bikin beberapa seri ponsel gaming Realme tercatat laku keras sepanjang tahun 2022 ini. Manakah yang paling laris di pasaran? Simak ulasan HP gaming Realme yang laku keras sepanjang tahun 2022 lewat ulasan berikut ini, guys. Di urutan pertama daftar HP gaming Realme yang laku keras di tahun 2022 ada Realme 9i yang diberalon dengan harga 2,6 jutaan guys. Realme 9i mengusung panel layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus serta mendukung kecepatan refresh rate layar di angka 90Hz guys. Menyoal sektor dapur pacunya, salah satu ponsel gaming terbaik Realme ini ditenagai oleh prosesor octa-core Snapdragon 680 fabrikasi 6nm yang diperkuat dengan dua varian memori, 4x64GB dan 6x128GB guys. Menariknya lagi, Realme juga turut melengkapinya dengan teknologi dynamic RAM expansion hingga 5GB dan baterai 5000 mAh agar performa gaming yang dihasilkan terasa lebih mulus dan maksimal guys. Di posisi kedua ada Realme Narzo 50 5G yang dibanderol seharga 3,2 jutaan guys. Salah satu HP gaming terlaris dari Realme ini layarnya menggunakan panel berjenis IPS LCD berukuran 6,5 inci dengan refresh rate di angka 90Hz serta memiliki kecepatan touch sampling rate mencapai 180Hz guys. Realme Narzo 50 5G diotaki chipset besutan MediaTek yaitu Dimensity 810 5G dengan proses manufaktur 6nm yang memiliki kecepatan frekuensi CPU ARM Cortex A76 hingga 2,4 GHz guys. Realme Narzo 50 5G juga menyediakan kapasitas RAM bawaan sebesar 6GB yang dapat diekspansi hingga 11GB dengan memanfaatkan teknologi dynamic RAM yang dimilikinya. Daftar selanjutnya ada Realme 9 Pro. Realme 9 Pro yang hadir mengusung tampilan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci super mulus yang sudah mendukung kecepatan refresh rate mencapai 120Hz guys. Realme 9 Pro juga diklaim memiliki kemampuan fotografi yang lumayan apik. Ponsel berdaya baterai 5000 mAh ini telah dibekali kuat kamera utama sebesar 64 megapiksel guys. Dari sektor dapur pacu, smartphone gaming seharga 3,7 jutaan ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, fabrikasi 6nm yang dipasangkan dengan GPU berjenis Adreno 619. Sehingga mampu mendapatkan skor AnTuTu Benchmark di angka 402.916 poin. Selebihnya, Realme juga menyediakan RAM bawaan 8GB lengkap dengan teknologi dynamic RAM sebesar 5GB serta memori penyimpanan internal berkapasitas 128GB guys. Urutan keempat ada Realme GT 2 Pro guys. Meski memiliki bandrol harga jual yang cukup mahal, yakni sekitar 9,9 jutaan,
Pada awal perilisannya, Realme GT 2 Pro tetap memiliki banyak peminat karena mengusung spesifikasi dan fitur gaming yang terbilang sangat komplit. HP dengan tampilan layar 2K AMOLED beresolusi QHD Plus ini telah mengemas salah satu dari seri prosesor terbaik Qualcomm yang sangat powerful, yaitu Snapdragon 8 Gen 1 fabrikasi 4nm guys. Selain itu, Realme GT 2 Pro juga diperkuat memori jumbo bermuatan 12/256GB pada varian tertingginya, sehingga mampu mencetak skor AnTuTu Benchmark tinggi di angka 1.7765 poin. Di posisi terakhir, deretan HP gaming Realme yang laku keras di tahun 2022 yaitu Realme 9 Pro Plus guys. Menjadi varian tertinggi dari jajaran Realme 9 series, Realme 9 Pro Plus ini hadir mengusung beberapa peningkatan pada sektor spesifikasinya. Salah satu peningkatan yang jelas terlihat dari Realme 9 Pro Plus ini yaitu pada sistem dapur pacunya sendiri, di mana Realme telah memberikannya dengan prosesor terbaik dari MediaTek yaitu Dimensity 920 5G yang diklaim memiliki kecepatan frekuensi CPU lebih kencang dibandingkan dengan beberapa generasi sebelumnya guys. Bukan tanpa alasan, kelima deretan smartphone gaming terbaik Realme yang paling laris sepanjang tahun 2022 tadi memang memiliki spesifikasi jempolan serta harga pasar yang relatif terjangkau guys. Apa kamu juga ikut membeli salah satu dari kelima smartphone tadi? Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa like jika kalian menyukai video ini guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.